Halo teman-teman, Hamin satu nih, sebentar lagi kita pengumuman giveaway. Ya, giveaway handphone guys, handphone Xiaomi Redmi 9A. Ayo teman-teman yang mau ikutan, gampang banget tuh caranya. Tonton videonya sampai habis, karena nanti di akhir video akan ada satu pertanyaan yang harus teman-teman jawab dan syarat-syarat untuk mengikuti giveaway-nya. Jangan sampai ketinggalan ya. Tonton videonya sampai habis. Dan untuk kali ini kita akan eksperimen dengan mercon yang pastinya unik banget loh guys. Mercon apa? Penasaran kan? Yuk tonton videonya sama-sama sampai akhir, nanti teman-teman bisa jawab pertanyaan dan mengikuti syarat-syarat untuk menjadi salah satu pemenang yang beruntung mendapatkan Redmi 9A guys. Oke, ini petasan-petasan dan kembang apinya sudah mulai kita keluarkan ya guys ya. Ini ada smoke 5, ada ayam bertelur, ada colorful wheel, ada dino, telur dino, ada roda warna. Waduh, ini banyak banget sih. Kira-kira kita mau eksperimen dengan yang mana ya? Oh iya, kalau teman-teman mau voucher pulsa dari 25.000 sampai 100.000, gampang banget caranya. Kemarin sudah ada yang menang ya. Nah, kita akan pakai roda warna ini guys ya. Oke, sambil beres-beres kakak akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan voucher pulsanya. Gampang banget teman-teman, tinggal tulis ide teman-teman yang unik dan menarik ya, itu baik kembang api, mercon maupun alat penggiling daging. Nanti untuk ide yang menurut kakak unik dan menarik, kakak akan buatkan videonya sekaligus pengumuman pemenang voucher pulsanya. Itu akan ada setiap minggu loh guys, jadi jangan sampai terlewatkan. Oke, jadi ini sebelumnya yang lainnya kita akan bereskan dulu ya, semuanya kita akan beres-beres dulu. Oke, setelah itu baru kita eksperimen guys. Oke, itu dia guys ya, jadi jangan sampai terlewatkan. Nanti di akhir video akan ada pertanyaan sama syarat-syarat mengikuti giveaway-nya. Oke, ini kita bereskan, dan ini mercon roda warnanya. Kita mau pakai apa? Kita nggak pakai satu media, kita akan pakai ini. Pakai ini juga guys, pakai ini juga, dan ini dia, tring, satu lagi. Mantap kan? Tapi yang lebih mantap lagi, yang lebih mantap lagi ya, selain kita pakai yang ini, kita akan ke box kulkas yang ini guys. Kita akan eksperimen. Wah, pastinya menarik banget nih. Nah, ini yang pertama, wajan ini akan kita taruh di sini dulu, kita letakkan di sini, terus nanti ya roda warnanya kita taruh di atasnya guys. Oke, ini dia. Kita akan coba apa yang akan terjadi. 1, 2, 3. Wah, ini roda warnanya nggak berputar secara sempurna ya guys. Jadi mungkin karena wajannya ini sudah banyak keraknya, jadi dia nggak bisa berputar secara maksimal. Aduh, tapi seru ya. Iya, masih tetap seru guys ini. Kita lihat dalam tayangan lambatnya ya. Jadi seperti ini nih. Tuh. Nah, habis ini kita nggak usah pakai wajan ya guys ya. Kita nggak usah pakai wajan. Jadi habis ini wajannya akan kita ambil ya. Ini kita ambil dan kita nanti langsung menyalakannya langsung ke dalam air. Ini wajannya kita ambil dulu ya. Oke, setelah kita ambil gini, langsung aja kita percobaan menyalakan roda warna itu langsung ke air dalam box kulkas ini guys. Wow ya, ternyata efeknya ini luar biasa guys. Tuh, jadi dia ini, waduh ini sih, dia kayak mengeluarkan efek-efek yang kesannya ini air ini mendidih ya guys, panas tuh lihat.
Ayo, jangan sampai lupa ya, di akhir video nanti akan ada pertanyaan ya yang harus teman-teman jawab kalau mau ngikutin giveaway-nya. Oke, ini kita akan coba sekali lagi. Oh no. Oke, ini asapnya juga banyak banget ya, guys ya. Yuk kita coba lagi ya. Kita coba lagi nih. 1 2 dan mana ini? Sain dia. 1 2 dan 3, guys. Langsung aja. Kan bener ya. Habis ini kita akan coba si roda warna ini di toples biskuit ya, guys. Kita akan coba di toples biskuit. Nah, ini ada satu lagi nih. Yuk, coba kita akan lihat kira-kira apakah yang akan terjadi. Satu, dua, dan wih, berputar ya. Wih, dia terbang, guys. Tuh, kita lihat nih ya. Tuh, lihat. Ini dia berputar. Dia berputar terus. Dia berputar dan dia keluar dari arena loh, guys. Nih, lihat, perhatikan tuh. Aduh. Oh iya, kalau ingat toples ini sih kita jadi ingat petasan gangsing mini ya, guys ya. Kayaknya kita rindu nih dengan petasan gangsing mini nih. Karena dia walaupun kecil, wah, putarannya dahsyat banget sih ini. Yuk, untuk melepas kerinduan kita akan nyalakan petasan gangsing mini nih, guys. 1 2 dan ini dia. Ya, putarannya dia berputar terus ini, guys. Tuh ya. Ini sih kecil-kecil cabai rawit, guys. Habis ini pertanyaannya nih. Oke, pertanyaan ya. Oke, ini pertanyaannya. Ini dia, guys. Dengan apa kakak mematikan api pada kompor mini di video eksperimen memasak mercon? Ya. Oke. Dan syarat selanjutnya, ketika teman-teman sudah menjawab, jawabannya kirim ke Instagram kakak melalui DM, ya. DM ke Instagram kakak itu Binbul Manaje ya, itu sudah ada di layar HP kalian, guys. Oke. Nah, syarat apa lagi sih kak untuk ketika udah menjawab? Syarat yang lainnya adalah teman-teman itu subscribe kedua channel kakak yang lainnya, ada IDN Toys Official dan Binbul Vlog. Setelah itu semua, jangan lupa ya, syarat yang mutlak adalah teman-teman jangan privat subscriber teman-teman. Karena nanti kalau teman-teman privat, itu sama kakak nggak kelihatan kalian sudah subscribe atau belum. Caranya gimana tidak privat? Teman-teman tinggal lihat di YouTube, oke? Okay?